Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa asy-syadidu bis-sur'a, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah dikatakan orang yang kuat bis-sur'a, ketika ia mampu mengalahkan orang lain, misalkan dalam gulat atau sebuah pertarungan. Innama asy-syadidu, tetapi yang dimaksud dengan orang yang paling kuat adalah alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia marah. Muttafaqun alaih. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Karena di antara perkara yang bisa membuka pintu keburukan adalah ketika seseorang tidak mampu mengendalikan emosi dan amarahnya. Bahkan ulama kita mengatakan, seseorang ketika ia marah, maka syaitan itu mempermainkannya seperti anak kecil yang mempermainkan bola. Dan betapa banyak kejadian yang tidak diinginkan itu berawal dari ketika seseorang tidak mampu mengendalikan amarahnya. Bahkan mungkin terjadi perkelahian antar kampung, bentrok, tawuran. Biasa kita dengar beritanya. Ada pernah saya mendengar berita, ada dua kampung yang bentrok gara-gara salah satu di antara anak muda kampung itu naik motor, kemudian dilihat-lihat oleh anak kampung sebelah. Cuma dilihat-lihat saja, dia kemudian emosi. Bayangkan, istilah kita, dia kira dipangara. Dia lihat-lihat saja, dia beritahu, panggil teman-temannya, akhirnya bentrok, tawuran dua kampung. Perceraian juga banyak terjadi karena tidak mampu mengendalikan amarah dan emosi. Makanya ketika ada masalah di rumah tangga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Jangan kalian mengusir atau menyuruh keluar istri-istri kalian dari rumah-rumah mereka. Padahal mungkin itu rumahnya, tapi ini menunjukkan bahwasanya jangan perturutkan emosi. Dan jangan juga mereka meninggalkan rumah. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Boleh jadi Allah akan mengubah kondisinya beberapa waktu yang akan datang. Jadi Islam memerintahkan kita untuk mampu mengendalikan emosi dan amarah, terutama pada hal-hal yang sepele. Mungkin ada orang yang tabiatnya begitu, cepat terpancing emosinya. Tapi jangan ia menyerah. Jangan dia mengatakan, saya memang ustaz lahir ditakdirkan Pak Bambangang. Ya. Terus kenapa nih? Mangga moko. Ya. Tidak boleh kita pasrah dengan kondisi kita. Apalagi kalau Pak Bambangan natolo. Na'udzubillah. Makanya itulah gunanya syariat mengendalikan kita. Kita tunduk pada apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, karena akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya jibillah, bawaan sejak lahir. Saya mengenal ada teman-teman saya, dan antum juga mungkin mengenal dalam pergaulan, ada orang yang susah sekali marah. Masya Allah. Ya. Terkadang sudah sampai pada puncaknya, tapi dia masih santun, mampu mengendalikan amarahnya. Memang begitu tabiatnya. Ada kan teman-teman kita yang seperti itu. Ya. Sebaliknya ada orang yang cepat sekali terpancing emosinya. Ya. Tidak bisa dimain-main, biar sedikit. Ya. Tapi kita juga harus pandai melihat teman-teman bergaul kita. Kemudian yang kedua, ada sifat yang sifatnya muktasabah.
yang harus diusahakan. Kalau yang pertama kita rasakan pada diri kita, alhamdulillah. Ya, misalnya kita merasa Allah memberikan kita sifat-sifat yang mulia, alhamdulillah. Misalkan rajin memberi, cepat tersentuh dengan orang yang miskin, misalnya kemudian dia membantunya, cepat lembut hatinya, ya, cepat memaafkan. Memang begitu tabiatnya, alhamdulillah. Tapi para siapa yang merasakan dia memiliki sifat-sifat yang buruk pada dirinya, ya, misalnya dia mengatakan, saya itu Ustaz cepat sekali ke emosi, ya, berarti dia tahu, bagus itu. Karena langkah awal untuk mengobati sebuah penyakit adalah ketika Anda mengetahui bahwasanya Anda sakit, ya kan? Kalau dia tahu, tinggal diobati dan jangan menyerah. Makanya Nabi mengatakan al-hilmu bit-tahallum, kelembutan itu, kesantunan itu diraih dengan melatih diri berlaku santun. Wa as-sabr bit-tasabbur, dan kesabaran itu didapatkan dengan melatih diri untuk bersabar, misalnya menghadapi anak-anak di rumah misalnya, atau menghadapi santri bagi adik-adikku para pembina dan para musyrif. Ya, ini butuh latihan kesabaran, ya. Al-ilmu bita'allum, dan ilmu didapatkan ya dengan belajar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa agar diberikan akhlak yang mulia. Dan di antara cara agar kemudian kita bisa memiliki akhlak yang mulia tersebut adalah mengetahui keutamaannya. Karena kalau kita mengetahui keutamaan sesuatu, kita akan berusaha untuk meraihnya. Seperti kalau kita membaca hadis ini, ayuhal ikhwah, ini menjadi motivasi bagi kita. Oh, ternyata dalam pandangan Islam, orang yang kuat itu bukan berarti ketika dia mampu dan jago bergulat. Tetapi orang yang kuat yang sebenarnya di mata Allah adalah orang yang mampu mengendalikan emosi dan amarahnya. Ditambah lagi di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memiliki sifat tersebut. Dalam surah Ali Imran, di ayat yang ke-133, Allah berfirman, وَسَارِعُوا bersegeralah kalian إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, وَجَنَّةٍ dan untuk dimasukkan ke dalam syurga, عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ yang luasnya seperti langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yang menafkahkan hartanya, sebahagian hartanya ketika ia dalam kondisi lapang dan ketika ia dalam kondisi sempit, wal kadhiminal ghayz, dan yang mampu mengendalikan emosinya, apalagi ketika ia berada pada posisi di mana dia mampu melampiaskannya. Misalkan antara seorang atasan dengan bawahannya, antara seorang anak dengan bapaknya, dia mampu melampiaskan emosinya tetapi dia menahannya karena Allah. Ya. Tapi bedakan dengan itab, terkadang perlu juga ada yang disebut dengan itab, teguran yang tegas, yang keras. Ya, untuk kebaikannya tapi bukan emosi, ya. Dan begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mentarghib kita, memotivasi kita bahwa sebab ampunan dari Allah dan untuk dimasukkan ke dalam syurga dan ciri orang yang bertakwa di antaranya adalah wal kadhiminal ghayz, yang mampu mengendalikan emosi dan amarahnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Salah seorang alim, salah seorang ulama pernah didatangi seorang tamu. Ada budaknya, ya, yang membawakan hidangan untuk tamu tersebut. Kakinya tersandung, kemudian dia jatuh, makanan itu jatuh berserakan, ya, di depan tamu. Sebagaimana kita, tapi ya, mungkin dia tidak marah di situ, tapi dia bilang tunggu sampai tamu pulang. Ketika tamu itu pulang, baru dia marah. Tapi budak ini karena dia di tengah keluarga yang berilmu, makanya dia juga tahu ayat dan hadis. Dia lihat majikannya ini baru mau marah, dia baca ayat ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin alladziina yunfiquna fis-sara'i wal kaadhimiina al-ghayz,
dan yang mampu menahan amarahnya. Akhirnya dia tidak jadi marah. Kemudian dia melanjutkan ayatnya, wal 'afina 'anil nas, dan yang memaafkan sesama manusia, dia berkata, saya maafkan kamu. Dia lanjutkan lagi ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Sang majikan ini berkata, pergilah engkau bebas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang yang beriman, selalu tunduk terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.